Bertemu lagi dengan Pemikiran Raden. Ini kita bahas variasi jenis ayam yang berasal dari daerah Mediterania. Mediterania itu karakter ayamnya tipenya petelur. Kalau yang Asian, kalau Asian itu dia punya karakter ayamnya pertumbuhannya lambat. Yang Asia pertumbuhannya lambat, terus tapi bobot tubuhnya besar. Yang dari Asia produksi telurnya kecil, sedikit, makannya banyak, bulunya agak lumayan tebal. Kalau yang dari Asia nanti berbagai macam, salah satunya yang Brahman itu kan masuk dari Asia juga, belum masuk dari Asia juga. Sekarang yang kita bahas ayam yang dari Mediterania ya. Mediterania itu ayam petelur. Yang pertama yang paling terkenal itu buat leher. Buat leher itu dia merupakan moyang dari ayam ras layer komersil sekarang ini yang berwarna coklat itu. Nah, itu leluhurnya ayam leher. Leher ada 3 variasi penotip warna. Baret, wet sama black, 3 warna itu. Yang paling terkenal buat leher ya. Dia produksi telur paling tinggi juga dan tidak mengeram. Yang kedua ayam jenisnya Minorca, itu dari Minorca dari Mediterania juga. Warna bulunya baret ada, yang hitam kayak gini aja juga. Tapi yang putih jarang, putih lebih dominan ke yang ayam leher itu. Produksi telurnya tinggi, tapi dia di bawah leher. Terus satunya lagi yang namanya ayam Ancona, itu mirip dengan Minorca, itu visual dan genotip, progres pertumbuhan, produksi telur, sifat mengeram tidak adanya itu sama dengan Minorca sama Ancona, itu hampir sama. Kadang disalahpahamkan kedua ayam itu. Yang keempat jenisnya Blue Andalusia. Blue Andalusia itu yang sering dipakai untuk menguji sistem autocollar ACS ya. Autocollar system itu untuk mengetahui DOC saat menetas dia jantan atau betina dengan melihat warna bulu. Itu yang Blue Andalusia. Yang terakhir yang lumayan terkenal ayam ini. Ini termasuk ayam Mediterania dengan nama Spanish. Ayam petelur itu pasti punya ciri kayak gini. Cupingnya itu warnanya putih. Semakin tebal, semakin lebar cupingnya, biasanya produksi telurnya semakin tinggi. Buat layer itu ada warna putihnya, cuping putihnya kayak gini, putihnya ada juga. Cuman kan Anda pernah melihat juga, white layer itu tidak punya cuping putih. Artinya apa? Dia sudah merupakan hasil persilangan dengan ayam lain. Nah, Spanish semacam ini nanti yang coba kita buat untuk tipe petelurnya ya nanti ya. Bentuknya ini kan ekornya pasti gini. Ini leher, Minorca, Ancona sama modelnya kayak gini. Berat tubuhnya ini kecil loh ini. Ini paling berapa? 1 kilo 2 on. Ini seperti indukan ayam grassing petelur kampung itu. Bobotnya segini-segini juga. Bobotnya ayam kecil itu kan maksudnya biar nanti dia makannya sedikit tapi produksi telurnya tinggi. Wong kita yang ditujukan untuk dia ambil produksi telurnya. Ngapain bikin ayam besar-besar kalau tujuannya untuk produksi telur. Jengger tipe medidarnya pasti wet seng, wet com, single com, comnya single tipenya. Ini nanti pialnya ini lebar memanjang nanti.
ini ayam sudah menginjak, harusnya sudah menginjak ke mendekati masa produksi, sudah merah total semua. Tapi kayaknya perlu mungkin 2 atau 3 minggu lagi ayam ini sudah mulai produksi. Ini es panisnya itu ya. Ini nanti kita jadikan salah satu materi untuk membuat ayam petelur. Ini kakinya hitam. Ayamnya kecil. Ini dari saya dapat dari Mas Kitty Penny itu yang Solo. Kayak itu saya.